Oke, halo teman-teman. Balik lagi di sini dengan saya, Taufik Konsardi. Nah, kali ini saya mau unboxing, review, dan jelasin ke teman-teman juga manfaatnya, yaitu suatu produk dari Vector Lab tentunya. Oke, dari PT KMJP MAJP. Nah, buat teman-teman, nanti kalau yang pengen beli produk ini, kalian bisa langsung klik link di bawah di description aku ya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen tanya-tanya, nanti langsung aja tanya-tanya di description aku. Nah, buat teman-teman langsung aja ya, aku barusan dapet dari kiriman itu dari apa Vector Lab, dan itu kirimannya itu kita buka langsung aja ya. Serius. MAJP, surat cintanya ya, surat cinta. Oke, ini dia produknya itu Master Boom, minuman sebuk gitu ya. Ini rasa melon ya, yang ada sama aku, sama rasa melon, dan dia juga banyak rasa yang lainnya juga. Langsung aja, ntar linknya aku kasih di bawah di description aku. Buat teman-teman yang pengen beli Master Boom langsung aja ya di description aku, ataupun langsung bisa kunjungin ke Instagramnya Vector Lab ataupun Instagramnya PT KMJP, ataupun juga kunjungin Instagramnya aku dan tanya-tanya ke aku boleh juga, nanti aku arahin ke produknya. Buat teman-teman, ini dia. Jadi Boom itu adalah biasanya yang dikenal dengan BCAA atau BCAA ya. Nah, biasanya teman-teman itu nilainya dengan BCAA ya. Nah, tapi kalau di Vector Lab diberi nama Boom. Itu dari Vector Lab-nya ya. Nah, di dalam satu box ini atau satu kontainer ini itu bisa 30 serving ini. Jadi lempiran ya, lempirin 30 serving. 30 serving. Langsung kita buka ya, guys. Oke, jadi di dalam satu box ini isinya itu 30 serving. Oke, di dalam satu serving itu 7 gram BCAA atau BCAA, 0 gram sugar gula. Oke, ini takaran sajinya di sini. Takaran saji satu sachet itu 10 gram. Dan satu serving itu 30 sajian, 30 satu box ini 30 serving. Nah, jumlah per saji energi totalnya itu 32 kalori. Energi dari lemaknya 0 kalori. Jadi, kalau kolesterolnya 0, lemak jenuhnya 0, karbohidrat totalnya 0, proteinnya 1 gram atau 1% dari semua ini, garam 10 mg. Oke, ini dari produknya, dan BCAA-nya itu ada 7 gram. Jadi dalam satu saset kayak gini, nih, dalam satu saset Master Boom itu terdapat 7 gram BCAA. Jadi fungsinya itu buat recovery tubuh kita ataupun otot kita ataupun jaringan sel kita setelah aktivitas, terutama latihan beban. Jadi bisa diminum sebelum sama sesudah baiknya. Jadi sebelum latihan minum dan sesudah latihan minum juga. Dan buat yang rasanya tuh beda-beda ya. Ada yang rasa mango, ada yang rasa jeruk gitu ya, melon. Nah, kalian bisa pilih rasanya dan sesuaiin masing-masing. Dan minumnya itu sebelum sama sesudah. Kayak ini rasa melon nih. Jadi apa sih fungsinya BCAA itu tadi? Mempercepat recovery kita. Satu, itu mempercepat recovery ya. Jadi misalnya otot kita yang biasanya nyeri-nyerinya itu nyampe satu harian, itu nggak nyampe satu hari, capeknya udah hilang, nyeri-nyerinya udah hilang. Jadi nggak begitu lama. Jadi recovery, penyembuhan itu cepat ya, lebih cepat kalau kita minum suplementasi BCAA. Karena buat menuhin dari real food kita, kadang-kadang kita kesulitan, jadi kita butuh suplementasi. Itu dia
mempercepat fungsinya, recovery. Nah, setelah mempercepat recovery, tentunya kalau udah sembuh, tentunya kalau udah sembuh lebih cepat, ototnya lebih cepat juga pertumbuhannya. Gitu dia, memperbesar massa otot kita. Itu fungsinya juga. Oke. Dan banyak teman-teman yang mungkin tanya, bagus enggak seberapa penting suplementasi BCAA itu? Ya, kalau dibilang penting, sangat penting. Karena itu tadi, dia mempercepat penyembuhan, menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa capeknya kita, dan juga mempercepat pengembangan otot ataupun penambahan massa otot di tubuh kita. Dan tentunya diiringi sama latihan yang tepat, yang konsisten, makan yang real foodnya juga bagus. Ini suplementasi, jadi pelengkap. Jadi real food kita bagus, latihan kita bagus, konsisten, dari makan kita konsisten, dari latihan kita konsisten, suplementasinya pakai Master Pump dari Factor Lab. Oke, buat teman-teman, ini dia produk barunya dari Factor Lab. Kalian bisa beli ini. Yang buat pengen tanya-tanya seputar suplementasi dan seputar gym, boleh langsung komen di komentar ataupun DM di Instagram aku ataupun di sosial media yang lain, ataupun juga ke teman-teman yang lain juga boleh juga. Buat yang pengen beli, langsung aja klik link di bawah, produk di bawah, ataupun kunjungi PT KMJP ataupun Factor Lab official. Ini dia. Kalau aku gimana ngerasanya? Kalau pakai suplementasi itu emang lebih cepat recovery kita. Tapi ya itu tadi, harus didukung sama real food juga. Karena kadang-kadang habis latihan hari ini, besoknya masih sakit, masih pegel-pegel. Tapi kalau misalnya kebutuhan gizi kita itu terpenuhi dengan cukup, suplementasi kita pakai, real food kita cukup, gizi kita itu di atas rata-rata gitu ya. Dan itu capeknya lebih cepat hilang. Jadi suplementasi itu dibilang penting nggak? Ya sangat penting. Sangat penting. Karena terkadang ada beberapa sisi kita nggak sempat menyiapkan real food langsung. Jadi kita butuh suplementasi, plek, selesai. Tapi ingat, setelah konsumsi suplementasi, kita harus juga konsumsi real food buat menunjang kebutuhan gizi kita yang lain dan juga menunjang keseimbangan metabolisme tubuh kita, sistem tubuh kita. Karena kalau cuma suplementasi doang, kasihan nanti lambungnya, organ-organnya yang lain gitu juga kasihan. Karena yang dikatakan sehat itu bukan sekedar body goal, bukan sekedar bagus, tapi semua organ tubuh kita itu semua organ tubuh kita itu berfungsi sesuai ketentuannya gitu ya. Itu yang dikatakan sehat. Jadi banyak orang yang bilang, oh badan gede doang, ininya gak fungsi, itunya gak fungsi, dan sebagainya. Sehat gak? Kalau buat sehat, standar-standar sehat yang benar-benar sehat, gak sehat dong. Karena yang dibilang sehat tadi itu, semua organ tubuh kita itu berfungsi dengan semestinya. Oke, jadi gak mentingin, oh cuman pakai suplementasi doang, ini doang. Kita harus seimbangin semuanya, kebutuhan dari seratnya, dari multivitamin yang lain, dan juga suplementasi untuk pelengkap. Oke, buat teman-teman, thank you. Aku udah unboxing kiriman baru dari Factor Lab, dan ini aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang pengen latihan beban, pengen gym, dan olahraga yang lainnya, ataupun hanya aktivitas di rumah, capek gitu, ini support banget. Master Boom support banget buat kalian. Ini minuman, daripada kita minuman yang sebagainya ya, manis-manis sebagainya itu, mending kita beli ini. Karena apa? Ini dia support tubuh kita, mencukupi kebutuhan gizi kita, rasanya ada, enak juga. Jadi bisa buat minuman harian kita. Bang, aku nggak olahraga, boleh nggak aku minum ini? Boleh tentunya. Karena ini kebutuhan harian kita. Setiap orang itu butuh asam amino. Hariannya ada minimal dan maksimal.
dan mikronutrisi, makronutrisi itu ada minimal dan maksimal. Jadi walaupun kita nggak olahraga, kita boleh minum suplementasi ini, boleh loh. Oke buat teman-teman, thank you. Kalau ada pertanyaan, tanyain di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe ataupun bagiin ke teman-teman yang lain. See you.